Assalamualaikum, selamat datang di channel Burung Liar. Dan apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu dan selalu dimudahkan untuk rezekinya dalam usaha kalian masing-masing. Amin. Oke, di sini kita mau memperlihatkan lagi untuk pemanenan anakan burung di atas genteng lagi. Jadi sudah berkali-kali kita manen di atas genteng. Dan sebelumnya kita akan menonton untuk indukannya yang selalu berebutan tempat. Jadi kadang burung ini berebutan tempat ya seperti ini. Ya harus ya, kita harus selalu menjaganya karena dia kalau sedang bercanda kayak gini tuh kebangetan. Kadang sampai ada yang dihajar sampai pingsan-pingsan gitu, teman-teman. Jadi kita harus hati-hati, tapi itu tidak terjadi untuk setiap mereka bertemu gitu. Jadi kadang mereka bertengkar dan kadang mereka akur juga. Nah, itu bisa disimpulkan untuk teman-teman yang melihara burung di dalam kandang, ya kan? Di dalam kandang itu kadang-kadang bertengkar, kadang-kadang pokoknya intinya kayak nggak cocok gitu ya, jadi satu sama lain gitu ya, walaupun mereka itu udah terhitung jodoh. Jadi teman-teman ya sabar saja untuk burung-burung yang suka berkelahi, intinya mereka sudah jodoh karena untuk karakter burung jalak kebo ini memang sangat-sangat nggak kayak burung yang lain. Jadi sudah jodoh, tapi kadang mereka juga berkelahi hanya berebut makanan ataupun tempat. Seperti burung di dalam gelodok pun seperti itu, hanya berebut gelodok pun burung yang sudah jodoh mereka bisa berkelahi ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita di sini punya indukan burung yang bertelur di dalam kandang, namun kandangnya itu kita buka ya. Jadi nutupnya itu hanya sore-sore saja, itu pun dulu, sekarang udah dibuka terus karena saya lihat untuk hama-hama kucing dan hama-hama yang lain itu aman. Jadi ini untuk sarangnya atau gelodoknya itu di atas ya, susah dicangkul sama kucing, nggak bisa dipancat sama kucing. Dan untuk burungnya, untuk indukannya biasanya yang satu di dalam gelodok dan yang satu di atas gelodok, sehingga mereka aman dan itu tidak saya tutup ya teman-teman. Dan ini sudah membawa makan, biasanya ini burung mencari makan di luar teman-teman. Jadi sekali lagi untuk dihitung, untuk diperhitungkan dalam peternakan burung jalak dengan cara seperti ini, meskipun burung ini nggak laku, meskipun burung ini harganya hanya 50.000, 30.000, namun di sini kita nggak kasih makan. Jadi kita hanya mantau indukannya bagaimana mereka bisa aman dari predator ataupun dari hewan-hewan pemangsa burung seperti itu. Sehingga untuk dihitungkan kita akan untung, karena untuk burung jalak yang kita ternak di luar kandang ini teman-teman, anaknya itu bisa 4, bahkan ada yang 6, walaupun itu nggak selalu ya. Tapi kalau musimnya lagi nggak bagus ya, jadi kadang kalau kalian menternak di dalam kandang itu hasilnya mungkin nggak netas atau segala macam, namanya juga musim nggak bagus. Tapi kalau di dalam di luar kandang seperti ini masih bisa berhasil teman-teman. Ini memang salahnya di dalam kandang, namun dibuka ya, sekali lagi kandangnya dibuka seperti ini dan tidak pernah ditutup, dan untuk indukannya mencari makan nggak tahu di mana ya. Kenapa kita mengasih makan ulat di sini banyak? Karena ini untuk menunjukkan kepada kalian semua bahwa burung ini adalah sudah beranak dan mereka sedang mengangkut makanan ya, bukan mengangkut sarang. Nah, di situ kita perlihatkan, dan teman-teman bisa lihat juga itu untuk indukannya nabrak-nabrak saya ya. Nah, di situ teman-teman udah yakin kalau ini adalah anak mereka, meskipun ini seperti palsu. Karena apa? Kemarin pas waktu umur 4 hari kita kasih cincin, dan tadi pagi sebelum kita bikin video udah saya cek, itu cincinnya nggak ada, terus nggak tahu di mana gitu ya. Padahal dulu udah pernah kita pakaikan cincin dan anaknya itu ada 2 ya. Namun di sini setelah umur 10 hari itu sudah besar, udah berbulu tatah, udah bagus lah ya. Ini udah cukup kalau kita mau mengasih makan tanpa menggunakan serangga terus-terusan. Jadi serangganya itu cukup sehari 3 kali 4 kali saja, dan yang lain itu kita bisa mengasih makan pur basah, yaitu pur ayam gitu ya. Jadi ini udah cocok, udah hidup, walaupun untuk pertumbuhannya biasanya kurang teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mau tanya juga
kenapa bisa begini, kenapa bisa kandang dibuka itu bisa masuk. Ada prosesnya dan teman-teman bisa cek video sebelumnya ada waktu kita memproseskan burung-burung dalam kandang ini. Oke, ini gelangnya nggak ada teman-teman ya. Jadi gelangnya itu nggak tahu di mana. Iya, udah jatuh karena kita nggak pernah melihatnya. Itu jadi tahu-tahu sudah nggak ada lah ya. Terus ini umurnya 10 hari sampai sekarang 11 hari berarti 11 hari. Dan untuk yang 10 adalah burung jalak boninya ya, jalak boni itu beda sama ini. Jadi untuk pertumbuhannya itu lebih cepat, mungkin selisih 2 hari gitu. Jadi intinya mereka bisa lebih cepat untuk burung jalak boni silangan. Boni itu adalah jalak kebo dan jalak nias yang kita silangkan teman-teman, yang sudah sering panen dan ini hasilnya lumayan bagus karena pernah mengeluarkan anakan 5, anakan 4 dan anakan 6 itu yang paling bagus tanpa cacat dan tanpa kendala suatu apapun sampai kita panen, sampai ada yang ambil juga untuk teman-teman yang di sana seperti itu ya. Oke, kita langsung lihat lagi ini. Ini adalah telurnya itu cuma 4. Ya cuma 4, itu netasnya cuma 3 saja dan kemarin kita sudah mengasih cincin. Dan ini kita belum melihat ini. Belum lihat lagi apakah cincinnya masih ada apa enggak ya. Jadi kita lihat bersama-sama. Untuk sarang orinya itu seperti ini, hanya daun-daunan dan bulu-bulu bekas bulu ayam dan ranting-ranting kecil ya, tapi kebanyakan ini bulu ayam dan daun teman-teman ya. Jadi ada daun. Nah, ini kita ambil saja sarangnya karena untuk burung yang di luar kita habiskan juga nggak apa-apa, akar sarangnya itu baru terus dan di dalamnya itu tidak terdapat ulat atau belatung. Biasanya ada belatungnya di dalam, itu biasanya mau masuk ke lubang hidung. Nah, untuk teman-teman yang punya burung lubang hidungnya rapat, itu biasanya ada belatungnya dan belatungnya itu bertempat di dalam sarang seperti ini teman-teman. Tapi kita mudah untuk melihatkan walaupun kita belum pernah melihatkan hidungnya, tapi ya mungkin nanti kalau ada penyakit yang di dalam hidung kita bisa mengambil karena itu sangat gampang, cuma menggunakan peniti itu udah bisa teman-teman. Oke, ini umur 9-10 hari, jadi selisih 1 hari sama burung jalak kebo tadi ya. Ini tapi sudah tumbuh besar. Karena apa? Karena untuk pertumbuhannya burung jalak boni ini terlalu cepat kalau saya bilang, karena ini untuk makanannya pun beda sama jalak kebo. Kalau jalak kebo itu sering banget mencari makannya itu hanya di belakang rumah, bahkan masuk ke rumah mencuri ulat dan jangkrik di rumah. Tapi kalau untuk jalak boni ini, dia mencari makannya benar-benar jauh di sawah-sawah sana, jadi menemukan makanan yang lebih enak seperti kepompong belalang dan ulat padi dan ulat-ulat yang ada di rumput yang kita tidak pernah mengasihkan kepada mereka, yaitu terhitung makanan yang paling enak itu. Oke ya, jadi ini sudah kita panen untuk kelima anakan burung dalam 2 glodok ya. Harusnya 5 ekor itu hanya 1 glodok, tapi yang ini enggak ya, karena ini musimnya lagi enggak bagus. Ya bagaimanapun juga untuk ternak di luar kandang, walaupun nggak jadi, walaupun gagal, ya gagalnya seperti ini. Jadi ya kita masih manen ya, walaupun untuk jumlah ekornya tidak sesuai dengan perhitungan kita. Namun kalau kita hitung sekali lagi, ini kalau dijual 50 ribuan itu sudah 250 ribu teman-teman, itu tanpa kita harus modal ya. Jadi kita hanya menanggung risiko, yaitu indukannya hilang atau ya pokoknya nggak balik ya. Itu pun kalau belum biasa. Kalau sudah biasa, ini sudah 8 bulan kita ternak sampai beranak sampai berkali-kali nih, mungkin ada 5 atau 6 kali ya teman-teman, sampai lupa itu. Jadi terus, jadi kalau udah biasa emang kayak gini ya. Jadi untuk kendala-kendala yang nggak beres itu sebenarnya kalau baru kita mulai saja teman-teman. Oke, ini untuk anakan boni dan nunaan jalak ini sudah kita campur teman-teman. Tapi walaupun untuk netasnya selisih 1 hari itu beda gede, dan untuk jalak boninya itu lebih besar ya, lebih gede itu untuk pertumbuhan bulu tatahnya itu udah luar biasa, sudah lebih banyak lah ya. Oke, kita langsung saja masuk lagi ke yang di dalam kandang. Ini juga kemarin beranaknya bermasalah. Jadi dia bertelur 4, itu sebenarnya netas semua, tapi saya lihat ada yang netasnya itu dipaksa, jadi sampai ke bawah itu dia telurnya dibuang, dibuang ke bawah. Walaupun di dalam itu ada cindilnya, sebenarnya mau udah mau netas, tapi nggak tahu untuk indukannya. Itu karena yang netas pertama
kita nggak tahu, kita abaikan, nggak ada makanan, sehingga mereka memakan telur yang menetas, yang mungkin bertujuan untuk mengasih makan kepada anak-anaknya yang sudah netas duluan, seperti itu ya, yang namanya juga burung. Oke, dan di sini kita kemarin masih melihat satu, ya, karena sampai sekarang dia masih mengangkut makanan atau membawa makan itu untuk makannya anaknya. Dan kita cek seperti ini ya, teman-teman bisa saksikan. Ini untuk indukannya sedang membersihkan kaki-kaki jangkrik ya, untuk burung yang di dalam kandang itu makannya memang susah banget. Jadi nggak semua serangga masuk dan dikasih ke anaknya. Jadi mereka itu milih, teman-teman. Oke ya, jadi kita langsung saja masuk dan kita akan ambil anaknya, teman-teman. Jadi untuk melihatkan kepada teman-teman semua, ini umur 4 hari seperti apa dan apakah burung ini masih ada anaknya, karena dulu itu hanya sisa satu ya. Jadi netas 4 itu hanya sisa satu karena keburu tarar untuk indukannya, mungkin berakibat karena mereka itu kekurangan makanan setelah netas ya. Jadi kita kurang teliti gitu, nggak apa-apa ya. Oke, ini umur 4 hari seperti ini, teman-teman. Jadi bulu jarum pun belum tumbuh, namun sudah lebih besar daripada telur ya. Ini udah bisa dipelihara sebenarnya, cuman ini masih terlalu kecil dan ini hanya anak satu saja. Kita pakaikan cincin, karena ini kalau kita ambil nanti untuk indukannya bakalan bersarang lagi dan bertelur lagi, dan nanti masih ingat ya, takutnya rusak lagi gitu ya. Jadi kita biarkan aja, kita ambil setelah berbulu tatah lah ya, ataupun berumur sekitar 10 hari, agar kita mudah untuk mengasih makan dan cocok juga untuk kita kasih makan yang namanya fur ya. Jadi untuk dulu waktu sedikit untuk burungnya kita nggak pernah mengasih makan meloloh anaknya itu pakai fur, tapi sekarang saya sering banget asal mereka sudah bertumbuh bulu tatah. Nah, tapi kita harus juga melihat kesehatan mereka, keseimbangan mereka. Kalau mereka terlalu ngedodor, terlalu merem, terlalu nggak sehat ya, hentikan peloloan dengan makanan fur ya, fur basah. Jadi kita harus kembali ke serangga lagi agar burung-burung ini tetap sehat dan untuk pertumbuhannya bagus gitu ya. Jadi untuk bulu-bulunya juga bagus gitu. Oke, ini sudah kita pisahkan. Ternyata untuk gelangnya si Boni tinggal 2 dan laki-laki yang satu nggak ada. Jadi memang kalau kita mengasih gelang ataupun cincin di waktu umur kecil 4 hari 5 hari itu jatuh lagi ya, jatuh lagi atau dimakan sama indukan kita nggak tahu karena kita nggak bisa memantau ya. Ini sepertinya malah mau membuka mulut ya. Jadi seperti ini, teman-teman. Kalian kalau memanen anakan burung baik di dalam hutan maupun di dalam kandang, kalau baru ngambil itu seperti ini. Jadi dia tidak merespon makanan yang kita pegang. Jadi ini jangan panik ya, kita biarkan sampai 1-2 jam itu nggak apa-apa kalau kita baru ambil, karena untuk burung yang baru ambil dari kelodok itu biasanya kenyang itu. Oke, kita paksakan tadi udah mau makan ya, seperti itu, teman-teman ya. Jadi anaknya kita panen 5 dan kita tidak ada intinya, kita mau melihat yang di sini ini udah mengeram umur 8 hari, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari dalam seperti itu untuk indukannya ngintip dari luar, dan kita langsung bisa melihat telurnya itu jelas banget ada 5 butir ya, teman-teman. Jadi ini udah 2 kali menelur tapi belum pernah jadi, karena ini untuk burungnya adalah burung yang baru bisa menelur, teman-teman. Jadi ini adalah Boni, ini adalah anak burung silangan yang nanti akan bertelur lagi. Jadi nanti nggak tahu anaknya apa gitu. Dan kita bisa melihat lagi untuk kotak yang di depan rumah. Jadi di dalam rumah itu ada 2 kotak yang kita taruh, dan ini bukan kandang ayam ataupun kandang kambing ya. Ini langsung di kamar manusia, di kamar kita sendiri, dan kita kasih glodok karena kita saking senengnya sama burung. Jadi di atas kamar kita kasih glodok. Oke, kita cek ada telurnya 4 ya, teman-teman. Ada telurnya 4. Ini adalah silangan dari anakan silangan saya silangkan dengan jalak kebo, ataupun ini adalah hasil ternakan dari jalak kebo dan jalak nias. Itu sudah menghasilkan namanya jalak Boni ya, dan jalak Boninya itu berjodoh dengan jalak kebo yang ketiga kalinya. Jadi jalak kebo yang ketiga kalinya dulu kita pernah pelihara, teman-teman. Kalau lihat dari luar seperti ini ya. Dan kita bisa lanjut mungkin besok. Terima kasih yang sudah menyimak. Salam lestari, salam burung tanpa kandang. Terima kasih.